Pemprov Jawa Barat melalui BKD meluncurkan aplikasi tryout calon aparatur sipil negara, CASN, Juara. Peluncuran dilakukan secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil didampingi Kepala BKD Pemprov Jabar, Yeri Yanuar beserta Bupati Bekasi, Dani Ramdan di Kota Bekasi, Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Ridwan Kamil menjelaskan CASN Juara hadir untuk memenuhi antusiasme masyarakat yang ingin mengikuti tes seleksi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di mana minat masyarakat ikut tes CPNS dan PPPK meningkat setiap tahunnya. Ia mengharapkan agar kualitas sumber daya manusia bisa meningkat apabila lolos seleksi CPNS setelah mencoba kompetensinya melalui tryout CASN Juara. Ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, karena banyak disrupsi tadi ya, kemudian ketika negara maju itu diukur oleh SDM dan reformasi birokrasi, maka Pemprov Jawa Barat yang sudah juara dapat penghargaan PNS kinerjanya terbaik se-Indonesia ini menyumbangkan cara berpikirnya dengan menyiapkan seleksi PNS yang sangat berkualitas karena dilatih dari awal ya, sehingga nanti input yang masuk jutaan itu ya, bagi yang sering berlatih bersama kami nanti pasti hasilnya memanen kualitas SDM yang baik khususnya untuk kebutuhan dari Pemprov Jawa Barat. Alhamdulillah peminatnya banyak, baru kita launching ya aplikasi calon ASN ini, ada 11 ribuan yang mendaftar dan ikutan. Di sini hanya sampling yang fisik saja sebagai simbolis, tapi ribuannya sekarang di rumah masing-masing ya, di tempat masing-masing. 9 ribuan total. Nah, oh masih ngantri yang belum kebagian. Ya, berarti itu tadi peminatnya banyak. Nah, diharapkan mereka yang sering berlatih akhirnya melatih diri, memperbaiki diri, memperbaiki kualitas dan pas lulusnya betul-betul berkualitas. Nah, setelah itu nanti bergabung salah satunya dengan Jawa Barat atau institusi lain, kita punya SDM yang luar biasa untuk menyambut Indonesia Emas 2045.